Yoo Jin Go dan Moon Ga Young dalam pembicaraan bintangin drama baru TV Yanling. Aktor Korea Selatan Yoo Jin Go dikabarkan tengah memilih proyek drama berikutnya. Pada 13 Juli 2021, seorang perwakilan industri melaporkan bahwa Yoo Jin Go akan membintangi drama TVN mendatang, yakni Link. Yoo Jin Go menerima tawaran casting untuk Link. Dia sedang meninjau tawaran itu, kata seorang sumber dari agensi. Perpaduan antara fantasi, romansa, dan misteri, Link digambarkan sebagai drama tentang seorang pria yang tiba-tiba mulai merasakan semua emosi yang dialami oleh seorang wanita tertentu. Drama ini akan mengikuti kisah yang terungkap saat dia secara tak terduga mulai melalui semua duka, suka, dan rasa sakit bersamaan. Yoo Jin Go telah ditawari peran Eun Gi Hoon, sous chef dari sebuah restoran yang ia dirikan di kota tempat saudara kembarnya hilang 20 tahun yang lalu. Dia mendapati dirinya secara acak mengalami emosi suatu hari secara spontan menangis dan tertawa, dan ternyata itu adalah emosi seorang wanita bernama No Dayun. Hal itu terungkap kembali pada bulan Januari bahwa Moon Ga Young menerima tawaran pengacaran untuk memainkan utama wanita No Dayun. Link akan ditulis oleh Kwon Ki Yong yang sebelumnya menciptakan I Remember You dan Suspicious Partner, dan disutradarai oleh No Sang Hoon yang juga menggarap I Remember You. Drama Link ini dijadwalkan tayang melalui TVN pada tahun 2022 mendatang.